Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar sobat DHC sekalian? Kembali berjumpa dengan saya, Denny Hakim, di Denny Hakim Channel. Bagi Anda yang baru menyaksikan video ini, jangan lupa klik subscribe, like, comment, and share seluas-luasnya. Sobat DHC sekalian, alhamdulillah, pada malam hari ini saya berkunjung ke salah satu masjid di BTP Blok A Kota Makassar, yaitu Masjid Nurul Sabri. Ya. Dan alhamdulillah saya bertemu dengan imamnya yang luar biasa. Beliau seorang hafiz Quran, ya, 30 juz, dan beliau masih muda, ya, masih kuliah. Ya, insyaallah kita akan berbicara-bicara dengan beliau sebelum nanti kita persilakan kepada beliau untuk membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Baik, langsung saja saya sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar, Ustaz? Sehat-sehat? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah, ya. Ya, luar biasa pada hari ini, Ustaz. Katanya Ustaz hafal 30 juz, ya, Al-Quran. Alhamdulillah. Sejak usia berapa, Ustaz? Saya menyelesaikan 30 juz hafalan Al-Quran itu kelas 11 SMA. Kelas 11 berarti kelas 2 SMA, ya? Iya, 2 SMA. Kelas 2 SMA. Itu usia-usia sekitar 16 tahun, Ustaz, ya? Iya, 17-16. Iya, 16-17 tahun. Biasanya kalau 17 tahun itu namanya sweet 17, ya? Iya, betul. Nah, tapi Sweet 17 biasanya orang anak muda sekarang itu kan dengan berbagai macam kegiatan yang mungkin hura-hura, tapi Ustaz alhamdulillah menghabiskan waktu itu untuk menghafal Al-Quran. Luar biasa. Selama berapa tahun dihafalkan Al-Quran, Ustaz? Saya mulai fokus menghafal Al-Quran itu di kelas 1 SMA dan menyelesaikannya di kelas 2 SMA ketika bulan Ramadan, jadi sekitar 2 tahun. 2 tahun, wah, luar biasa. Jadi sobat DHC sekalian, alhamdulillah luar biasa, ya, beliau bisa menghafal Quran dalam waktu 2 tahun, ya. Di usia nanti mulai 16-17 tahun beliau mulai menghafal Quran, ya. Baik. Dan dulu di mana, Ustaz, menghafalnya? Kalau saya boleh tahu, mungkin nanti ada pemirsa yang bisa mungkin ikut juga, bisa ya sekolah di tempat Ustaz, ya. Ya, alhamdulillah. Jadi dulu itu karena saya juga aslinya di Jawa. Oh, dari Jawa, Jawa. Ya, Jawa Timur. Jawa Timur, Ustaz. Jawa Timur. Masya Allah, ya. Jadi saya dulu pesantrennya itu di Jawa, di Kota Gresik. Namanya pondok pesantren Umar bin Khattab. Jadi memang pondok itu fokus untuk menghafal Al-Qur'an. Jadi saya mulai menghafal Al-Qur'an itu di kelas 10 dan alhamdulillah di kelas 11 itu menyelesaikan setoran hafalan Al-Qur'an 30 juz. Pesantren Umar bin Khattab. Iya, Umar bin Khattab. Masya Allah, ya. Ya, Ustaz. Ya. Kemudian, Ustaz, ini kan saya ingin tahu kira-kira pengalaman-pengalaman seperti apa, Ustaz? Sulit tidak menghafal Quran itu? Berdasarkan pengalaman Ustaz, ya. Kira-kira letak kesulitannya di mana, Ustaz? Iya. Nah, ini mungkin sobat DHC sekalian ingin mengetahui, ya, kira-kira seperti kita apa. Sama-sama tahu, ya, memang teman-teman, Al-Quran itu kemuliaannya sungguh luar biasa. Karena memang kemuliaannya begitu tinggi dan begitu agung, maka hanya orang-orang pilihan gitu, ya, yang memang benar-benar bisa dijaga oleh Allah keistiqomahannya untuk menyelesaikan Al-Quran. Ya. Karena menyelesaikan Al-Quran itu, hafalan Al-Quran 30 juz itu adalah sesuatu yang butuh perjuangan. Bukan sesuatu yang mustahil, tapi memang butuh diperjuangkan, ya, butuh menjaga keistiqomahan gitu. Karena tidak sedikit orang-orang yang ketika menghafalkan Al-Quran itu di tengah jalan, kandas, dia kandas, ya, dia lari dari medan perjuangan gitu. Memang diperlukan keistiqomahan yang begitu luar biasa. Selain itu juga kita butuh teman-teman yang mendukung, ustadz yang mendukung, dan juga sistem menghafal yang bagus di sebuah pesantren. Hal yang paling sulit ketika menghafal Al-Quran itu adalah pertama menjaga keistiqomahan, ya. Kedua, kalau bagi orang yang menghafal Al-Quran itu paling sulit adalah menjaga hafalan. Ya. Nah, ini kiat-kiatnya bagaimana, Ustaz? Ini menjaga hafalan ini supaya bisa tetap istilahnya mutkin, Ustaz, ya, bisa kuat hafalannya.
berdasarkan pengalaman saya menghafal Al-Qur'an itu ya sampai 30 juz. Tapi kalau memurojaah hafalan itu sampai kita mati ya. Sampai kita mati. Sampai kita mati itu harus terus senantiasa dimurojaah. Dan memang ya. Saya pribadi kalau mau memurojaah itu bisa biasanya dibaca ketika sholat-sholat sunnah, sholat tahajud, sholat duha dan sebagainya. Dan memang kita harus punya komitmen kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya satu hari menyelesaikan berapa juz. Iya. Satu hari menyelesaikan berapa halaman sehingga kita bisa istiqomah menghafal memurojaah Al-Qur'an secara kontinu gitu. Biasanya Ustaz ini satu hari berapa juz di murojaah? Dalam satu hari. Kalau dulu di pesantren bisa banyak ya. Bisa banyak ya Ustaz ya. Tapi sekarang dengan dinamika kampus, berkuliah dan sebagainya, saya sekarang istiqomahnya satu hari satu juz. Satu hari satu juz, Ustaz. Satu hari satu juz. Jadi satu bulan 30 juz ya bisa menghafal Quran. Bisa memurojaah, Masya Allah, Ustaz. Jadi Ustaz ini masih kuliah, sobat diajak sekalian. Masih kuliah. Jadi Ustaz muda kita masih kuliah, ganteng lagi ya Ustaznya. Luar biasa ya. Di mana Ustaz kuliahnya? Alhamdulillah saya berkuliah di Makassar, di Universitas Hasanuddin. Fakultas MIPA. Fakultas MIPA. Fakultas MIPA. Fakultas MIPA, Ustaz. Jurusan Prodi Geofisika. Prodi Geofisika. Masya Allah. Jadi sangat sangat apa istilahnya, sangat jarang ya kita temukan ada mahasiswa apalagi Fakultas MIPA ya, eksakta, Ustaz ya. Iya, betul. Ya itu kemudian bisa menghafal Quran luar biasa ya. Terus bagaimana, Ustaz? Ini kan begini. Biasa yang saya temukan, biasanya penghafal Quran itu mereka lebih suka mengambil jurusan agama. Kenapa kemudian Ustadz mengambil jurusan apa MIPA tadi? Apa geofisika? Iya, betul. Iya. Apa Ustadz? Untuk alasannya itu memang kan saya 6 tahun di pesantren, SMP, SMA di pesantren. Secara umum orang-orang di pesantren ya mereka melanjutkannya ke agama, bahkan mungkin ke Timur Tengah dan sebagainya. Iya. Tapi saya pribadi memang sejak SMA itu apa ya, punya ketertarikan pada bidang eksakta. Kenapa bisa tertarik dengan eksakta? Tertarik dengan bidang eksakta itu memang apa ya, didikan dari orang tua yang seperti itu. Kedua memang dari dulu itu sukanya kepoin hal-hal yang berbau eksakta gitu, berbau hal-hal ilmiah dan sebagainya. Dan memang saya lihat apa ya, dengan kondisi geografis di Indonesia itu memang orang-orang bidang eksakta itu bisa memaksimalkan potensi mereka dengan kondisi negara yang kaya akan sumber daya alam, kemudian lautnya yang begitu luas, itu orang-orang bidang eksakta itu bisa mengaplikasikan ilmu mereka dengan keadaan geografis Indonesia yang seperti ini, itu sangat mumpuni gitu, sangat potensial gitu. Masya. Itu salah satu hal yang menjadi faktor saya kenapa orang pesantren kok bidangnya larinya ke MIPA begitu, larinya ke eksakta gitu. Tapi memang selama kita punya passion di sana ya insya Allah bisa enjoy gitu. Bisa enjoy di bidang itu. Jadi Ustaz tidak ada dikotomi ya. Iya, betul. Antara Islam dengan ilmu pengetahuan. Betul. Mahasiswa apa santri dengan santri yang hafal 30 juz menjadi seorang mahasiswa eksakta. Tidak ada dikotomi Ustaz ya. Betul, betul. Karena kalau kita lihat dalam sejarah Jawa kan banyak ulama-ulama Islam yang mereka hafal Quran juga, ahli dalam bidang keilmuan eksakta dan seterusnya, Ustaz. Kayak mungkin beberapa ulama-ulama Al-Farabi, matematika, kedokteran, Ustaz ya. Ya, jadi sobat diajak sekalian, artinya tidak mesti orang yang menghafal Quran itu kemudian harus kemudian dia terjun ke apa, ke jurusan-jurusan yang memang keagamaan, meskipun agama itu juga menjadi landasan utama, tetap itu harus dikuasai. Tapi bukan berarti kemudian terhalangi untuk kemudian bisa belajar eksakta, ya. Karena kalau kita baca sejarah Islam, ya banyak sekali ya ulama-ulama yang memang menguasai hal-hal yang sifatnya eksakta. Ya, luar biasa, Masya Allah, Ustaz. Jadi ini kebanggaan, ya, kebanggaan bagi Universitas Hasanuddin di Makassar, ya. Beliau hafal Quran. Juga kuliahnya di Fakultas MIPA ya. Jarang saya temukan Ustaz. Ya. Baik Ustaz. Alhamdulillah. Baik sobat diajak sekalian, kalau begitu langsung saja kita persilahkan kepada beliau untuk membacakan Al-Qur'an. Ustaz mau baca ini.
Insya Allah baca surat An-Naml ya, An-Naml dari ya. Pertengahan awal juz 20. Insya Allah. Betul. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fama kana jawaba qaumihi illa an qalu akhriju ala lutim min qaryatikum innahum unasun yatatahharun fa'anjaynahu wa ahlahu illa imra'atahu qaddarnaha minal ghabirin wa amtarna alaihim matara fasa'a matarul mundharin. Qulil hamdulillahi wa salamun ala ibadihi ladzina astafa. Allahu khairun amma yushrikun. Amman khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas samai ma'a fa'ambatsna bihi hadaiqa dhata bahjah ma kana lakum antumbitu shajaraha a'ilahum ma'allah bal hum qawmun ya'dilun amman ja'ala al-ardha qararan waja'ala khilalaha anharan waja'ala laha rawasi waja'ala bainal bahraini hajiza a'ilahum ma'allah bal aktharuhum la ya'lamun sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Masya Allah, saudara sekalian, ya, saya kira kita semua pasti akan sangat khusyuk ya ketika diimami oleh imam yang bacaannya begitu bagus ya. Kita sudah dengarkan tadi, luar biasa, beliau masih muda, masih kuliah, hafiz 30 juz menjadi seorang imam ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semua untuk juga bisa menghafalkan Al-Qur'an. Ya. Ustaz, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz yang sebesar-besarnya sudah hadir di Deni Hakim Channel Ustaz, ya. Mudah-mudahan para pemirsa yang menyaksikan ini bisa termotivasi, terinspirasi untuk menghafal Al-Qur'an, terutama generasi-generasi muda. Jadi menghafal Quran itu tidak dibatasi orang-orang yang berkecimpung dalam dunia keagamaan saja, tapi juga dalam dunia-dunia yang lain, eksakta, teknik apa segala macam, Ustaz, ya. Jadi begitu. Ya, jadi Ustaz, sebelum kita berpisah, Ustaz, saya ingin berikan hadiah kepada Ustaz. Boleh ya? Iya. Terima hadiah, Ustaz, ya. Ya. Tapi Ustaz, ini kebetulan ada amanah untuk disampaikan, yaitu minyak haramain, Ustaz. Jadi minyak haramain, minyak terapi plus ruqyah. Ya, mungkin sambil menghafal, capek, lelah menghafal, ya bisa sambil dihirup, ya, terapi, ya. Kalau mungkin demam-demam, pilek atau pegal-pegal badan, Ustaz, ya, ya silakan kita oleskan ya minyak haramain. Mohon diterima Ustaz, pemberian dari kami Ustaz. Ya. Syukran Ustaz. Ya.
Cuma doanya mudah-mudahan minyak haram ini menjadi minyak yang bisa menyembuhkan, Ustaz. Amin. Ya, bagi bagi setiap orang, Ustaz. Barakallah. Ya. Baik, Ustaz, terima kasih banyak sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Al-Qur'an yang ada pada Ustaz yang dihafalkan ya, tetap terjaga, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kehidupan Ustaz diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan keluarga diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan orang tua juga diberikan berkah, mudah-mudahan nanti Allah Subhanahu wa taala ya apa memberikan izin kepada Ustaz untuk memberikan mahkota kepada kedua orang tua di surga nanti, Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Baik, semoga aja sekalian tetap di channel saya, Dini Hakim Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.